Ini adalah Pajero Sport langka juga dan menjadi yang paling mewah untuk varian Dakar 4x2. Expander paling langka yang ada di Indonesia. Mitsubishi L300 di sini ready 1 2 3 4 5 6. Pembeli mobil ini kalian langsung dapatkan ban off road 5 pieces, ban MT atau ban pacol atau ban kasar. Ini yang membuat mobil ini kelihatan gagah dan keren di malam hari. Expander Sport warna hitam lagi di sini bosyu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif dan kali ini bakal kita tunjukin lagi ada banyak sekali di sini bos Yu, ada banyak sekali stok mobil Mitsubishi khususnya untuk kelas passenger atau kelas mobil penumpang yang bakal kita tunjukkan ke kalian semua dan kalau kalian tertarik sama mobil-mobil yang ada di sini jangan lupa hubungi nomor kontak kita yang ada di bagian bawah sini follow Instagram kita di sini dan di sini juga biar kita lebih saling kenal satu sama lain bos Yu. dan kalau kalian ada di Jabodetabek, Jawa Barat, Cikampek, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, termasuk Kalimantan, uh, DIY, uh, Jawa Tengah dan Jawa Timur juga boleh. Nah, tapi sebelum kalian memutuskan untuk menghubungi nomor kontak kita, ikuti ulasan kita sampai selesai biar kalian tahu mobil-mobil apa yang ready di kita dan sekarang posisi kita ada di Makassar bosyu. Jadi Buat teman-temanku semua, saudara-saudaraku semua yang ada di Makassar atau di sekitarnya, atau di seluruh Sulawesi, lah. Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, lalu kemudian Sulawesi, uh, apa lagi ya? Uh, Gorontalo termasuk uh, simak ulasan kita sampai selesai, karena di sini ada mobilnya ready dan bisa langsung kita bawa pulang. Kalau kalian tertarik sama mobil ini, dan ini adalah stok mobil Mitsubishi edisi terbaru di tahun 2023 untuk mobil penuh. Nah bos seperti yang saya sampaikan di opening tadi kita mulai dari sebenarnya bukan mobil penumpang tapi ini adalah mobil pickup. Ada mobil Mitsubishi L300 di sini ready 1 2 3 4 5 6. Ada 6 L300 di sini dan masih ada juga di tempat lain. Mobilnya ready buat kalian bawa pulang. Ini adalah mobil yang sangat cocok buat kalian pengusaha-pengusaha UMK atau pengusaha-pengusaha bahan bangunan lalu kemudian sayur-mayur, pupuk dan yang lainnya atau usaha-usaha yang lainnya yang membutuhkan kan mobil yang lincah dan bertenaga dengan mesin yang sudah menggunakan teknologi turbocharger diesel ini pilihannya Mitsubishi L300 tapi kalau misalkan kalian merasa ini masih kurang cukup di sini ada mobil pickup juga ini adalah Mitsubishi Triton edisi terbaru juga Euro 4 juga single cabin dan Triton single cabin ini itu yang penggeraknya 4x4 bosu kelihatan gak sih di dalam ada dua tuas berarti mobil ini support buat 4 kali 4 Wih, sudah banyak kita mengulas tentang mobil ini dan mobilnya ready di sini siap untuk kalian bawa pulang bos baknya muat banyak lalu kemudian bisa untuk mengikatkan barang di sini dan membeli mobil ini kalian langsung dapatkan ban off road 5 pieces ban MT atau ban pacol atau ban kasar yang bisa langsung digantikan ke ban yang ada di bagian bawah sini nah selesai kita main di mobil-mobil barang sekarang kita main di mobil-mobil penumpang nah sebelum kita ke yang cross kita main ke yang low S eh sorry low MPV dulu nih ada Mitsubishi Expander Ultimate edisi terbaru yang ada di sini warna putih kayak gini Huh, velgnya udah pakai dual tone warna hitam warna chrome lalu kemudian lampunya udah proyektor tiga titik dan Believe or not, menurut saya Mitsubishi Expander itu Apalagi di malam hari Paling keren kalau kita lihat apalagi pas lampunya menyala Menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah Dan ini bos Ini yang membuat mobil ini kelihatan gagah Dan keren di malam hari Satu, dua, tiga titik lampu yang Menyalanya bentuk huruf T Atau palu-palu Dan ini mantap sekali bos Nah, Mitsubishi Expander Ultimate ini juga terkenal paling nyaman karena menggunakan teknologi suspensinya Pajero Sport yang berpadu dengan suspensinya Lancer. Awal-awal Mitsubishi Expander dan Expander Cross itu mengadopsi suspensinya Lancer dan Outlander, tapi karena agak limbung maka dipakailah shockbreaker ala Pajero Sport yang membuat mobil ini jadi. Uh tangguh, ndak limbung lagi bos, dan bantingan suspensinya itu berasa sangat nyaman. Ada Xpander Ultimate lagi di sini, lalu kemudian ada Mitsubishi Xpander Cross yang wih bos, Mitsubishi Xpander Cross All varian itu udah pakai kamera 360 di bagian depan ada, nah mana 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 mana, nah nih, lalu kemudian di bagian samping itu penempatannya sangat bagus bos, nih. Ini penempatan spion yang sangat cerdas, menurut saya. Kalau ditaruh di sini, masuk ke gang sempit, takut nyangkut spionnya, dilipat kayak gitu, maka kameranya akan jadi error, bukan error sih. Agak, uh, apa, agak ngelantur, jadi agak aneh, dia akan kemana. Nah, untuk mobil ini, ini adalah Xpander Cross yang... Uh, Matic lalu kemudian ada yang versi manual juga ada banyak expander cross ada di belakang sana lalu kemudian di sini expander cross lagi yang warna putih kita jajarin aja terus kalau butuh yang warna hitam juga ada di bagian belakang sana expander ultimate lagi di sini dan ini adalah expander ultimate terbaru bos karena kalau kita lihat fontnya udah berubah yang tadinya penempatannya di bagian bawah dengan agak bulat-bulat ini agak kotak lagi dan keren tulisan ultimate nya juga sama nah lalu kemudian expander cross lagi yang warna hitam yang ada di sini bos warna hitam di bagian belakang kang sama Expander Cross hitam dengan grey. Lalu kemudian Expander Sport warna hitam lagi di sini Bosku. Ini warna yang super garang untuk Expander Pajero Sport Dakar 4x2. Warna grey juga di sini ready. Lalu kemudian di sini Expander Ultimate lagi Pajero Sport Dakar 4 kali 2 juga ada di sini. Warna hitam Pajero Sport Dakar 4x2 warna bronze kayak gini warna coklat waduh keren banget expander cross lagi di sini bos you ready juga warna hitam lalu kemudian ada expander cross warna merah sorry expander cross expander warna merah expander paling langka yang ada di Indonesia jarang sekali saya lihat Mitsubishi expander edisi terbaru kayak gini yang ada di jalanan warna merah kayak gini dan ini adalah yang varian Ultimate L300 tambah lagi 4 di sini berarti ada total 10 ada Pajero Sport Dakar 4x2 warna hitam lagi parkir di sini siap buat kalian bawa pulang dan berpetualang ada Pajero Sport Dakar 4x2 di sini yang warna putih lagi warna hitam ada di belakang sama Dakar 4x2 dan warna grey yang ada di sini warna grey untuk Dakar 4x2 ada expander ultimate lagi warna putih ini bos expander ultimate di sini banyak sekali unitnya lalu kemudian di bagian belakang sini ultimate lagi warna hitam ultimate warna grey di bagian belakang warna putih untuk oh sorry oh ini yang sport bedanya gampang front underganisnya sama seperti ultimate tapi velgnya beda ini sport sama seperti yang ada di sini nih ini sport juga lalu kemudian expander cross matic warna hitam expander ultimate warna putih expander ultimate warna putih expander cross warna putih ultimate ultimate lagi di bagian sana dan ada expander exit lagi yang ada di bagian depan situ expander cross lagi di sini warna putih bos ada banyak sekali expander cross dan expander ultimate ultimate warna hitam lagi uh Mantap Ultimate warna putih yang ada di depannya Dan ada Expander Cross lama yang ada di depan situ ya Expander Cross lama yang premium package Ada di depan situ Nah terus ini ada Expander Ultimate lagi yang warna putih Expander Ultimate lagi warna hitam di depan Expander Cross lagi di sini yang warna putih bos Jadi kita ngabsen unit di ceritanya Dan di bagian depannya ada Paji sorry Ada Mitsubishi Triton Single Cabin 4x4 yang warna hitam ini Triton Super Garang yang siap buat ngelansir sawit atau mengangkut sawit dimanapun kalian berada yang menginginkan mobil ini segerakan bos hubungi nomor kontak kita yang ada di layar follow instagram kita di dua tempat itu dan udah dapat ban off road lalu kemudian pajero sport dakar 4 kali dua di sini ada bos lalu kemudian wuih sultannya pajero sport bos you Dakar 4 kali 4 harga paling mahal di angka 769 juta untuk harga Makassar Nah, untuk daerah lain tergantung kalian, bos. Nah, tergantung daerah maksudnya. Nah, Pajero Sport Dakar 4x2 warna putih, 4x2 warna silver, 4x2 warna silver, 4x2 warna bronze lagi, 4x2 warna hitam, 4x2 warna hitam, 4x2 warna grey, Pajero Dakar 4x2 warna silver lagi. Dan yang istimewa dan unitnya super duper langka juga, Pajero Sport Dakar 4x2 yang warna hitam dan ini adalah yang Dakar Ultimate. Dakar Ultimate udah pakai sensor di bagian depannya lalu kemudian kalau kita lihat di bagian dalam. Nah, warnanya bagian dalam Ultimate. Ini adalah Pajero Sport langka juga dan menjadi yang paling mewah untuk varian Dakar 4x2. Dakar Ultimate 4 kali 2 Well, itu stok-stok mobil yang ada di sini untuk mobil Mitsubishi Passenger Car. Kalau kalian tertarik sama salah satu mobil yang tadi kita tunjukin, hubungi nomor kontak kita yang ada di bagian bawah sini dan di kiri kanan sini. Gak usah ragu-ragu dan gak usah malu-malu dan di-follow media sosial kita juga di situ. Itu update-nya, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Dan kita ketemu pada ulasan otomotif seru menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.